Mobil pickup hitam ini diberhentikan petugas di jalur pantura Lingkar Demak. Benar saja, kecurigaan petugas terbukti. Di dalam pak mobil yang ditutupi terpal, polisi mendapati 9 orang dewasa dan 2 balita yang duduk berdesakan. Mereka mengaku hendak mudik ke Madura dari Tangerang Selatan. Beruntung, polisi hanya memberi sanksi tilang kepada pengemudi dan selanjutnya mobil diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Lebih hemat atau lebih mahal? Begitu. Ini satu keluarga? Iya, satu. Ini kenapa Pak milih mudik lebih awal gitu? Hah? Pak milih mudik lebih awal kenapa? Ya karena tanggal 6 itu kan nggak bisa mudik. Namun, nasib apes dialami sejumlah pemudik yang melintasi kota Cimahi, Jawa Barat. Mereka dicegat polisi di pintu tol Padalarang. Karena tidak bisa menunjukkan surat bebas COVID-19, akibatnya para pemudik tersebut dipaksa putar balik.